kehidupanku dari kasihmu Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Budiman boleh berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Pada program Pelita Kasih ini bersama dengan narasumber kita akan membahas sebuah tema yakni tentang makna penampakan Yesus. Dan itu semua akan kita bahas bersama dengan Pastor Paroki, Pastor Roni Singal, PR. Apa kabar, Pastor? Baik, Tika. Baik, Pastor. Langsung saja, Pastor. Kita membahas tema kita saat ini, yakni makna penampakan Yesus. Oke, baik. Para pemirsa, dimanapun kita berada, sedikit mereview ya, Pelita Kasih sebelum ini, yang dilaksanakan dalam konteks masa Prapaskah, ya, di mana di dalamnya telah coba didalami hal-hal yang berkaitan dengan masa Prapaskah itu sendiri. Dan sebagai kelanjutan dari masa Prapaskah, ya, seminggu terakhir sebelum Paskah itu sendiri, kita telah berada pada Pekan Suci, ya, yang dimulai dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan Hari Raya Paskah itu sendiri. Intinya adalah kita mau bersyukur karena Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut itu mengalami kebangkitan yang mulia dan jaya. Dan karena itu kita juga bersorak-sorai sambil melagukan, menyanyikan, mengucapkan haleluya. Ya kan? Sebagai ungkapan syukur. Nah, berbicara tentang konteks Paskah itu sendiri, ya, Saudari Tika, tentu ada satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari perayaan Paskah itu sendiri dan kelanjutannya, ya, yaitu bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, ya, ini bukan sekedar satu pembuktian bahwa memang benar adanya Yesus telah bangkit. Tetapi ini juga adalah satu peristiwa iman. Nah, nanti dalam refleksinya kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Ya. Jadi
dari hasil permenungan Paulus ini memang menjadi nyata bahwa iman yang kita yakini adalah iman berdasarkan kebangkitan itu sendiri. Dan karena semangat kebangkitan itu sendiri juga yang akhirnya mendorong dan menyemangati para murid, ya, terlebih di akhir penampakan-penampakan Yesus selama 40 hari itu, dia akan mengutus mereka, ya, sebelum Yesus di naik ke surga, kan, dia memberi tugas dan pendelegasian tugas dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini yang menjadi cikal bakal nanti dari yang disebut gereja perdana, ya, gereja para rasul, di mana mereka sendiri yang seturut tugas dan perutusan yang mereka telah terima berangkat ke tempat tugas masing-masing, ya, apalagi nanti dikuatkan dengan api Pentakosta, ya, pada saat itu memang hati mereka sungguh lebih berkobar-kobar lagi memang untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Nah, itu adalah satu kisah yang tentu tidak bisa untuk dilihat secara terpisah, melainkan satu mata rantai, ya, yang harus dipandang secara holistik, secara keseluruhan, yang tentu awalnya adalah peristiwa pasca itu sendiri. Ya, tentu sebelum Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya, perlu juga untuk dicatat dan diperhatikan bahwa sejak Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib, maka suasana hati para murid tentu menjadi begitu sedih. Mereka menjadi begitu susah. Itu seperti kata pepatah, kayak anak ayam kehilangan induknya. Jadi mereka tidak tahu lagi kepada siapa mereka berteduh, bernaung, meminta penguatan, meminta nasihat. Ya. Tuhan Yesus yang menjadi guru dan Tuhan mereka sekarang sudah disalibkan dan wafat. Ya, sehingga memang menjadi tercerai-berailah mereka semua. Ya, itu tentu suasana manusiawi yang melingkupi, meliputi hati mereka. Nah, tetapi hal yang baru mulai terjadi terlebih ketika pada hari Minggu pertama dalam pekan. Nah, kalau waktu itu perhitungannya hari Minggu pertama dalam pekan ya hari Minggu, ya. Hari Minggu itu menurut kebiasaan dan tradisi waktu itu, kan, maka orang-orang membawa apa namanya, semacam bahan-bahan, entah minyak-minyak atau yang serupa dengan itu, untuk dibawa ke tempat di mana Yesus dimakamkan. Itu tradisi, ya. Seperti dicatat di dalam misalnya Markus 16 ayat 1. Bisa dibacakan itu? Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, dikatakan setelah lewat hari Sabat. Hari Sabat kan berakhir pada jam 6 sore hari Sabtu. Ya, berarti sesudah itu dianggap sudah lewat. Karena memang pada hari Sabat menurut tradisi mereka tidak bisa untuk melakukan aktivitas. Nah, hal ini berkaitan juga kenapa Yesus itu sepertinya ada kesan tergesa-gesa dimakamkan pada hari Jumat. Oh, ya. Karena Yesus wafat pada jam 3 sore hari Jumat, sementara jam 6 sore itu kan Sabat sudah mulai. Jadi ada kesan, ya, untuk mengejar waktu sebelum jam 6 itu. Karena kalau sudah jam 6 maka tidak boleh ada lagi aktivitas. Nah,
pada hari Minggu pagi, ya beberapa wanita toh yang bernama Maria dari Magdala dan wanita-wanita Saleh lainnya datang. Tapi ternyata mereka mendapatkan berita bahwa Yesus tidak ada lagi di situ. Lewat malaikat, mereka mendapatkan kabar bahwa mengapa kalian mencari Yesus? Dia tidak ada lagi di sini. Dia telah bangkit seperti dicatat di dalam kitab suci. Baik, Pastor. Sebelum kita lanjutkan, kita break dulu. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saat ini, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih. Thank you.
terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baiklah Pastor, kita lanjutkan terakhir bahwa ada beberapa wanita yang membawa rempah-rempah untuk ke kuburan Yesus. Ya. Sejak saat itu kan mulai tersiar kabar kan? Ya. Atau bisa juga dilihat misalnya dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 15-16 bisa dibacakan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya. Jadi peristiwa yang dialami oleh Maria Magdalena tentu adalah satu pengalaman akan Allah. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi ya meski semula dia tidak langsung mengenali siapa yang menegur dia, tetapi pada akhirnya dengan caranya sendiri Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya yang telah bangkit mulia. Tentu kebangkitannya ini tidak lagi berupa atau sama dengan tubuhnya ketika dia atau ketika Tuhan Yesus sebelum wafat dan bangkit. Jadi tubuh yang dimaksud di sini tentu tubuh mulia ya. Ya. Tapi dengan begitu, dengan caranya Yesus mulai menampakkan diri kepada muridnya. Nah, bisa juga dilihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, jadi mirip juga ya? Ya. Mirip. Lalu yang juga tentu cukup populer lah kita sering dengar bahkan ketika masih kecil-kecil dalam sekami atau taman minggu dulu istilahnya bina anak dan remaja. Ketika Yesus menampakkan diri dalam perjalanan dua orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Nah, coba lihat di Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ah. Dikatakan bahwa yang tiba-tiba datang mendampingi perjalanan mereka adalah Yesus. Tetapi waktu itu kan mereka belum tahu. Iya. Bahkan mereka terlibat semacam diskusi dengan Yesus yang mereka belum kenal itu. Oh. Bahkan mereka mengatakan kepada Yesus, "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem ini yang tidak mengetahui peristiwa yang sudah terjadi akhir-akhir ini?" Dan ketika Yesus balik bertanya, kira-kira peristiwa apa itu? Lalu mereka dengan panjang lebar menjelaskan tentang Yesus dari Nazaret. Padahal yang bertanya itu adalah Yesus. Tapi itulah bagaimana tahapan atau proses ketika Yesus datang menampakkan dirinya ya. Selalu dengan caranya sendiri ya. Karena Allah selalu mempunyai cara ya untuk datang mendekati kita manusia. Ya, kita tidak bisa untuk mematok bahwa harus pakai cara manusia, tentu tidak ya. Seperti satu bacaan yang ada dalam masa Prapaskah itu sendiri kan, Allah selalu punya cara dan waktunya sendiri, baik untuk menegur tapi juga untuk memberikan pengampunan. Nah seperti ini kan. Nah kisah itu kan nanti berakhir ketika mereka mengundang Yesus untuk mampir sejenak karena hari sudah senja. Dan ketika dalam acara makan, pada saat itu Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkan roti itu di depan mata mereka. Pada saat itu mereka langsung mengenal. Ternyata orang yang menemani perjalanan mereka tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Nah, ini juga punya efek positif yang luar biasa bagi kedua murid ini. Mereka langsung kembali ke Yerusalem toh karena peristiwa itu dan memberitakan bagaimana mereka telah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Bahkan
tentu mereka sudah menambahkan ya bahwa bukan sekedar berjumpa tapi terlibat pembicaraan, lalu sempat makan, dan pada saat itu Yesus memperkenalkan diri dan mereka juga langsung mengenal ketika Yesus memecah-mecahkan roti itu sendiri. Ya, atau bisa juga ya supaya biar lengkap data ini yang memang dicatat juga di dalam Alkitab ya. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan untuk ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ya, coba lihat. Ini juga perikop yang familiar dengan kita. Ya, ini tentu masih ada kaitan dengan perasaan-perasaan kecemasan, ketakutan yang masih melingkupi hati para murid, sehingga mereka cenderung untuk menutup diri. Bahkan ketika berkumpul di rumah, pintu ditutup rapat. Karena apa? Mereka takut sama orang Yahudi nanti ditangkap. Karena dianggap, ah, ini juga bagian dari Tuhan Yesus ini, murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, dalam situasi seperti itu, Yesus datang menampakkan dirinya kepada mereka dan berkata, "Shalom." Kata shalom, damai sejahtera. Ya, tentu ketika kita dalam keadaan takut, cemas, khawatir, lalu tiba-tiba ada suara mengatakan shalom, damai sejahtera, itu saya kira itu kayak kita yang lagi haus berat, lalu tiba-tiba diberikan secangkir air, lalu kita minum, tentu sangat menyejukkan hati kita ya. Nah, Yesus juga datang. Ya. Penampakannya juga adalah penampakan yang meneguhkan, penampakan yang menguatkan. Nah, nanti ada kaitan dengan itu, mungkin sebentar nanti akan dibagikan, di-sharekan pengalaman dari Thomas ya. Tapi sudah, nanti kita berproses ya dalam acara Pelita Kasih kita kali ini. Tapi intinya bahwa ini adalah contoh-contoh bagaimana dalam Alkitab sendiri memang diceritakan bagaimana Yesus itu menampakkan diri. Ya. Atau yang paling terakhir, ketika dia menampakkan diri di atas bukit dan mengutus para muridnya. Ya, itu di Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, kelanjutan dari perikop ini tentu ya, nanti Yesus akan mengutus mereka juga dan mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Nah, itu sudah berhubungan dengan misi ya, perutusan. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan penampakan ya, itu adalah salah satu perikop juga yang berbicara tentang bagaimana Yesus yang memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, tadi tersentil soal Thomas ya. Ya. Thomas itu kan salah satu dari ke-12 rasul. Nah, pada satu peristiwa, sebut saja kedatangan ya, atau kunjungan lah ya. Kunjungan, atau sebut saja penampakan dari Yesus kepada mereka sebagai murid-muridnya, dia kan tidak berada di tempat waktu itu. Biasa toh kalau sebagai satu teman, berteman, ketika dikunjungi misalnya oleh guru kita misalnya, sesudah guru itu pulang, pasti kita akan ngomong-ngomong kan. Tadi torampe guru datang, ya kita sharing-sharing dengan guru kita. Tapi ya sayang sekali kamu tidak ada. Pastor, sebelum lanjut kita break sebentar, Pastor. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita saat ini, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih.
Baiklah Pastor, dilanjutkan tentang kisah Thomas tadi. Ya toh ini kan diumpamakan kalau ada guru datang, ya paling Thomas itu mengatakan, "Ah, kalau saya tidak lihat langsung, dipercaya." Toh. Tentu di pihak lain apa yang disampaikan oleh Thomas sering menyebutnya sebagai rasul yang kurang percaya, ya toh difonis seperti itu. Karena sudah tahu-tahu informasi ini memang A1 ya sifatnya disampaikan oleh teman-temannya. Tetapi dia tidak percaya juga. Maunya memang harus dia sendiri yang lihat. Iya, dia lihat, dia rasakan sendiri kehadiran Yesus di hadapan dirinya ya. Tetapi sebetulnya ada aspek positif juga dengan punya prinsip seperti Thomas itu ya, bahwa dia seorang yang kritis, katakanlah dalam arti tidak gampang percaya begitu saja ya tentang sebuah berita yang disampaikan kepadanya. Dengan kekritisannya dia suka untuk semacam cross check dulu apakah memang betul tidak ini berita ini. Nah, karena itu ketika Yesus datang pada kesempatan berikut dan dia ada di antara teman-temannya, dan Yesus juga yang langsung datang menyapa dia dan mengatakan, "Silakan engkau Thomas memasukkan jarimu ke dalam bekas luka di tanganku." Hanya satu kata kalimat pendek yang disampaikan oleh Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, luar biasa kalimat pendek ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi betul-betul satu penyerahan diri dan kepercayaan penuh ya atas kehadiran Yesus. Bahwa yang datang hadir di tengah-tengah mereka ini, termasuk juga hadir untuk dia ini, memang betul-betul adalah Kristus yang bangkit mulia. Nah, setelah kita omong-omongin soal beberapa perikop yang berbicara tentang penampakan itu, maka tentu beberapa hal juga perlu untuk kita sampaikan ya, bahwa dalam setiap penampakan Yesus itu ada beberapa unsur. Ya, pertama itu unsur semacam inisiatif atau prakarsa. Nah, yang dimaksud di sini adalah itu selalu datang dari Yesus. Ya. Yesus sendiri yang memprakarsai penampakannya. Dia yang memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Nah, istilah memperlihatkan diri juga bisa menunjukkan dua hal. Pertama, sesuatu yang biasanya tidak kelihatan kini menjadi kelihatan. Nah, setelah bangkit, Yesus memang tidak termasuk lagi pada dunia yang kelihatan. Agar dapat dilihat oleh murid-muridnya, Yesus menjadikan dirinya kelihatan. Ya. Kedua, penglihatan para murid yang melihat Tuhan Yesus ini setelah kebangkitannya bukanlah penglihatan biasa. Dalam arti seperti mereka melihat teman mereka. Tetapi ini mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit mulia. Jadi memang tidak lagi seperti ketika mereka melihat Tuhan sebelum Tuhan itu wafat. Gitu. Lalu unsur yang kedua itu unsur pengakuan. Ya. Bahwa Yesus dikenal dan diakui sebagai Kristus dan Tuhan. Nah, dia yang menampakkan dirinya tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus dari Nazaret yang wafat di kayu salib. Dia kini hidup dalam kemuliaan. Ya. Atau seperti yang diungkap dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, unsur yang ketiga yaitu kesaksian. Bahwa para rasul
menerima tugas dari Tuhan untuk memaklumkan Injil itu sendiri ya. Nah, ada satu hal yang mencolok juga ya dalam cerita-cerita tentang penampakan, yaitu bahwa para murid mula-mula tidak langsung mengenal Yesus ya. Mereka membutuhkan satu waktu, satu proses untuk bisa mengenal Yesus kembali. Nah, unsur yang cukup mencolok ini juga mempunyai dua arti. Yang pertama, membuktikan bahwa penglihatan mengenai Yesus yang bangkit tidaklah diciptakan oleh daya khayal ya, imajinasi dari para murid, tetapi mendatangi mereka dari luar. Ya, luar diri mereka maksud saya. Dan yang kedua, menunjukkan betapa Yesus itu diperbaharui oleh kebangkitannya. Ia tidak lagi persis sama seperti sebelum wafat dan bangkit. Jadi itu unsur-unsur ya dalam peristiwa penampakan itu. Nah, yang terakhir tentu seperti judul acara Pelita Kasih kita ini, maknanya apa? Arti dan makna. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 kan sudah dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya, apa arti dan makna penampakan Yesus baik kepada para murid, kepada orang banyak, atau bagi kita juga pada masa kini? Nah, berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sendiri, maka kita menemukan beberapa hal penting dari arti dan makna penampakan Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, baik kepada para muridnya, kepada orang banyak, dan juga untuk kita semua ya. Yang pertama, Yesus membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kematian. Ya. Yesus hendak meyakinkan banyak orang bahwa ia bukan Allah yang mati, melainkan ia hidup untuk selama-lamanya. Dengan adanya penampakan diri kepada para murid dan banyak saudara yang lain adalah untuk menepis anggapan bahwa Yesus sebagai manusia biasa. Karena banyak orang yang menolak keilahian Yesus. Oleh sebab itu, Yesus hendak meyakinkan semua orang lewat peristiwa penampakannya tersebut. Lalu yang kedua, Yesus meneguhkan kesaksian dari para murid. Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan tujuan untuk meneguhkan kesaksian para murid bahwa benar Yesus itu hidup dan menjamin masa depan semua orang percaya kepadanya. Baik Pastor, tadi di awal program tadi Pastor sempat mengatakan bahwa sempat dikatakan oleh siapa itu Pastor tadi, bahwa jika Yesus tidak Rasul Paulus tidak bangkit, maka inilah sia-sialah iman kita. Mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit. Gini, dengan adanya penampakan-penampakan yang Yesus lakukan sesudah dia bangkit dari antara orang mati, itu menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Betul. Ya, tentu dalam pengertian bukan lagi menjalani hidup seperti sebelum dia wafat, tetapi sekarang dengan tubuh mulianya. Nah, dengan begitu Paulus ketika dia mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaan kita, Paulus mau mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu yang menjadi dasar dari iman Kristiani itu sendiri. Baik Pastor, kita break sebentar Pastor. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada program Pelita Kasih ini, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih. Thank you.
memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur umat Kristiani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pastor, tadi Pastor sudah menjelaskan arti dan makna tentang penampakan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman now, mendengarkan kisah-kisah ini kan hanya lewat kitab suci Pastor. Kalau mereka murid-murid mengalaminya sendiri, nah bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang memaknai tentang penampakan-penampakan Yesus ini setelah kita disemangati oleh Paskah, kebangkitan Yesus. Tentu perlu diperhatikan bahwa ujung atau hulu dari peristiwa penampakan yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya adalah perutusan. Oh, betul. Ya, ini penting. Perutusan. Jadi Yesus tidak sekedar hadir untuk memberi bukti bahwa dia telah bangkit, sehingga ceritanya hanya sampai di situ saja. Tetapi ada tugas sebelum ya naik ke surga, Yesus memberi tugas. Nah, saya kira kepada kita semua murid-muridnya sekarang juga tugas yang sama juga untuk terus mewartakan tentang kebangkitannya yang mulia ini, yang perlu untuk terus kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, biasanya kan kalau dalam masa pasca, sesudah melewati masa prapaska ya, dipenuhi dengan keheningan, puasa, pantang, tobat, ya, sebagai bentuk pesiarahan kita selama 40 hari itu pada masa Prapaskah, maka tentu sesudah dikuatkan dengan semangat Paskah, maka
menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Jadilah saksi Kristus. Tahu tidak salah satu lagu dalam buku nyanyian kita, jadilah saksi Kristus. Oh, melodinya kan seperti Mars ya, dengan tujuan ya untuk menyemangati umat bahwa setiap kali menyanyikan lagu itu bisa juga menjadi sarana bagi umat. Iya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Kan begitulah sebagian syair dari lagu itu kan. Nah, semangat Paskah itu yang harus kita bawa terus dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai dari rumah, ya, kalau dia anak, ya, bagaimana semangat Paskah itu menyemangati dia. Ya. Contoh yang kecil-kecil saja toh, tidak perlu harus disuruh oleh orang tua pagi-pagi. Tahu bahwa kalau jam sekolah itu berarti bangunnya jam berapa. Lalu membersihkan diri, sarapan dan membereskan buku-buku itu perlu berapa lama. Sehingga ketika berangkat ke sekolah jadinya tidak terlambat. Nah, kalau contoh-contoh kecil seperti ini kita lakukan, nah itu sebetulnya kalau ditempatkan dalam semangat kebangkitan itu, maka menjadi satu contoh yang cocoklah bagi seorang anak. Begitu juga tentu bagi orang tua. Ya, bagaimana kita selalu memotivasi anak-anak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah tentu kalau begitu kan juga tidak sekedar lewat kata-kata, tapi juga harus lewat tindakan biar sinkron antara apa yang kita katakan kepada anak-anak kita dan apa yang kita lakukan. Jangan sampai dalam hati anak-anak kita mulai mengatakan, papa ini, mama ini, cuma suruh-suruh, sendiri tidak melakukan. Papa ini cuma suruh-suruh, bersiap juga ke gereja, antara papa sendiri tidak pergi. Ya ini contoh saja. Ini contoh-contoh kecil, tapi sebenarnya adalah kesaksian nyata. Kristus juga tidak menuntut kepada kita untuk melakukan hal-hal besar atau baru bisa disebut menjadi saksinya. Contoh-contoh kecil juga itu justru yang paling kena dengan kehidupan itu sendiri. Nah, Pastor, bagaimana dengan kita kaum muda, Pastor? Kaum muda juga. Kaum muda kan adalah masa kini dan masa depan gereja. Jangan toh, jangan cuma sebut masa depan. Masa kini. Sekarang juga orang muda adalah bagian dari gereja. Nah, ke depan, masa depan ya tentu kalau sudah berkeluarga ya melanjutkan apa yang telah dimulai sejak masa muda. Lah sebetulnya orang muda itu yang paling gampang. Ya orang muda kan identik dengan penuh semangat, penuh gairah. Nah, kalau dari diri kita sendiri sebagai orang-orang muda itu memang sudah seperti itu spirit kita, ya maka mari kita laksanakan itu lewat keterlibatan di rumah, di gereja, di masyarakat, di kampus. Ya toh. Ya, kalau ambil skop yang lebih spesifik dalam kegerejaan, ya sudah ambil bagian lah dalam setiap kegiatan yang misalnya meminta tanggung jawab dari orang muda itu sendiri. Gitu. Ya tentu contoh yang terdekat kan kita biasanya kan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang-orang muda. Ya bagaimana kita sebagai orang muda datang? Akan ada event lagi tuh apa Stella Maris Camp Day ya? Kita ambil bagian juga dalam kegiatan-kegiatan dimaksud. Betul, Pastor. Tentunya juga kita juga bisa mengambil sisi positif dari sikap Thomas tadi yang bahwa harus meng-cross-check kebenaran apapun itu yang berita. Itu penting, terlebih dalam zaman yang informasi serba cepat ini yang di pihak lain tentu menguntungkan karena kita tidak harus menunggu lama baru mendapat informasi. Tapi yang tidak baiknya kan simpang siur kadang-kadang beritanya. Yang datang belum tentu memang seperti itu. Meskipun kedengaran, meyakinkan sekali.
Tapi sifat kritis dari Thomas itu saya kira perlu untuk kita ambil juga ya ketika dia memang mendengar tentang penampakan Yesus, peristiwa kedatangan Yesus, memperlihatkan dirinya, dan ketika Yesus memang datang berhadapan dengan Thomas sendiri. Iya, betul. Dan Pastor, sebelum kita berdoa untuk segmen terakhir, mungkin kesimpulan terakhir Pastor yang ingin disampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik yang menyaksikan program ini, Pastor. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sebelum Yesus naik ke surga, dalam catatan Injil Lukas pasal 24 ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, ayat ini hendak menegaskan bahwa setiap murid Kristus dipanggil untuk menjadi witness yang menceritakan karya salib, mulai dari kematian, kebangkitan, penampakan diri Yesus, dan kenaikannya ke surga. Jadi itu adalah kesimpulan dari pembahasan kita saat ini. Dan paling terakhir, Pastor, mohon kesediaan Pastor untuk memimpin kita dalam. Baik. Mari berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa penuh kasih, Kau sendiri yang bersabda bahwa karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini sehingga Engkau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke tengah-tengah kami, menebus dan menyelamatkan kami umat manusia. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit mulia. Dia telah menampakkan dirinya kepada para murid dengan tujuan agar mereka tidak lagi berada di dalam ketakutan, tetapi disemangati dengan semangat Paskah untuk nanti melanjutkan karya penyelamatan-Mu, mewartakan Injil dimanapun mereka berada. Semoga kami pun pengikut-pengikut-pengikut-pengikut-Mu juga yang telah menerima semangat Paskah dan penampakan yang sama juga akan terus melanjutkan tugas dan perutusan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, sungguh luar biasa pembahasan kita saat ini, yakni tentang makna penampakan Yesus itu sendiri. Semoga dari pembahasan kita saat ini lebih menyemangati lagi kita dalam menjadi saksi-saksi Tuhan di zaman sekarang ini, Pastor. Dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.